Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali lagi bersama saya, Dodi, di Dangyang Cipta Rasa Channel. Kisah nyata misteri kali ini, ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Parman. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti cerita selengkapnya. Di suatu sore, Parman bersama istri dan ketiga anaknya berniat untuk pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba, anak kedua Parman meminta dibelikan ciki atau makanan ringan yang biasa dibelinya di minimarket. Parman hanya terdiam, memandangi anaknya. Seandainya dia bisa menerangkan kejadian yang sebenarnya kepada anak-anaknya, tapi dia tidak sanggup. Karena ternyata Parman hanya terdiam, membisu tanpa sanggup menceritakan bagaimana kondisi keuangan dia saat ini. Reputasi Parman di hadapan keluarga besar telah hancur, disebabkan oleh kebiasaannya meminjam uang sana-sini demi untuk berjudi. Bahkan beberapa sanak saudaranya menganggap Parman sudah meninggal. Begitu yang terdengar dari orang-orang yang masih mau berteman dengannya. Sakit rasanya Parman mendengar semua itu. Karena seringnya bermain judi, hidup keluarga Parman semakin tidak karuan dan cenderung tidak punya apa-apa. Karena begitu modal judi habis, Parman menjual barang-barang berharga dari rumahnya ataupun dari rumah orang tuanya. Setelah semuanya habis, barulah Parman menyesal. Kemiskinan yang menghimpit hidup Parman membuat Parman bosan. Bahkan ketika sanak saudaranya ulang tahun, anak Parman tidak diundang, mungkin karena mereka tahu Parman tidak akan mampu membelikan kado untuk anaknya. Jangankan membeli kado, untuk beli beras pun Parman kesusahan. Parman menghela napas panjang, begitulah nasib orang miskin. Parman pun merasa lelah menjalaninya. Seminggu kemudian, Parman bertemu dengan teman-teman lamanya di sebuah pom bensin saat hendak membeli bensin. "Man, kemana aja? Kamu jarang kelihatan kumpul-kumpul sekarang," ujar Budi, salah satu temannya saat Parman usahanya masih berjaya. "Aku kere sekarang, Bud. Jangankan punya modal buat kumpul-kumpul, buat beli beras pun aku kesusahan," jawab Parman sambil memarkirkan motornya di sudut pom. Mendengar cerita Parman, Budi pun turun dari mobilnya. Kemudian dia mengajak Parman duduk. Lalu setelah duduk, sebelumnya dia lihat sisi kiri kanan, lalu Budi berkata, "Kamu pakai ini aja, Man. Siapa tahu kamu cocok dan bisa kembali ke kaya raya. Nanti saya antar tunjukkan tempat mendapatkannya," ujar Budi sambil menunjukkan sebuah benda kepada Parman. Parman terdiam melihat benda yang ditunjukkan Budi. Setelah pertemuan Parman dengan Budi itu, Parman menemui adiknya dan memohon kepadanya agar diberi pinjaman uang 1 juta rupiah. Dia tidak mengatakan uang itu untuk apa, cuma dia bilang uang itu untuk keperluan anaknya sehari-hari. Padahal setelah Parman mendapatkan uang tersebut, Parman pergi mendatangi sebuah makam keramat di Karangnini. Setelah dia bertemu dengan juru kunci, Parman kemudian menyediakan syarat-syarat apa saja yang harus dibeli untuk sesaji. Kemudian
Juru kunci menyuruhnya tidur beberapa malam di makam keramat tersebut. Tapi sebelum pergi, juru kunci berkata kepadanya, "Ingat Nak Parman, saya hanya mengantar saja ya. Urusan kedepannya, kamu mau gimana itu terserah kamu. Yang jelas, setelah ritual ini, kamu harus menyiapkan tumbal," ujarnya dengan wajah kaku tanpa senyuman. Parman tidak menjawab ucapan juru kunci. Dia hanya terdiam. Dalam hati dia berkata, dia siap menumbalkan dirinya sendiri, asalkan dia menjadi kaya raya dan banyak uang. Di malam pertama sampai malam keempat, Parman tidak mengalami kejadian apa-apa. Namun di malam kelima, dia bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang memakai jubah hijau. Dalam mimpi yang terasa aneh itu, Parman merasa memang sedang tertidur di lokasi makam keramat tersebut. Dan terbangun karena mencium bau yang begitu harum tercium olehnya. Setelah dia terbangun, ternyata di hadapannya telah berdiri perempuan yang berjubah hijau. Lalu perempuan itu berkata kepada Parman, "Apa maksud kedatanganmu di tempat kediamanku, Parman?" ujarnya sambil mengelus-ngelus ular yang ada di pundaknya. Parman menjawab, "Saya pengen kaya raya, Nyai. Banyak uang, biar hutang-hutang saya bisa lunas dan hidup enak." Perempuan itu tertawa mendengar permintaan Parman. Lalu terdiam dan berkata, "Aku akan kabulkan permintaanmu. Tapi semua tidaklah gratis. Ada imbalan untukku. Aku minta anak keduamu. Dia akan aku bawa sebagai tumbal akan kekayaan yang kuberikan kepadamu." Mendengar itu semua, Parman berteriak-teriak ketakutan. Karena dia tidak mau kalau anak keduanya yang laki-laki yang paling dia sayangi akan dibawa oleh perempuan tersebut. Dan saat dia berteriak-teriak ketakutan, akhirnya dia pun terbangun. Badannya telah basah kuyup oleh keringat. Meski cuaca di sekitar makam keramat tersebut terasa sangat dingin. Malam ke-6 dan ke-7, Parman mengalami mimpi yang sama. Dia didatangi perempuan berjubah hijau yang akan mengambil anaknya. Jam 3 pagi di hari ke-8, dia meninggalkan makam tersebut dan mendatangi rumah juru kunci. Kemudian Parman menceritakan semuanya. Juru kunci berkata kepada Parman, "Seperti yang saya bilang saat hendak meninggalkanmu, Nak Parman, semua ini pasti akan ada tumba yang akan diambil darimu. Sekarang tinggal bagaimana keputusanmu." Parman menjawab, "Sepertinya saya mundur, Pak. Saya melakukan semua ini untuk anak dan keluarga saya. Biar tidak hidup susah seperti saya. Tapi anak saya yang akan dijadikan tumba. Jelas saya menolaknya. Karena saya niat melakukan pesugihan ini untuk membahagiakan istri dan anak saya." Juru kunci pun hanya tersenyum mendengar perkataan Parman. Parman pulang dengan hati was-was, takut apa yang dikatakan perempuan di mimpinya benar-benar dilakukannya, yaitu membawa anaknya sebagai tumbal. Dan dia pun tergesa-gesa pulang ke rumah. Lalu, sesampainya di rumah, dia sedikit kaget karena melihat banyak orang di rumahnya. Setelah dia masuk, dia melihat anak laki-lakinya terbaring di tengah rumah. Matanya terpejam seperti sedang tertidur. Di sebelahnya ada beberapa kerabat yang sedang membacakan Al-Quran. Parman pun langsung mendekati anaknya. Ternyata anaknya mengalami koma setelah terjatuh di depan rumah. Aneh, setelah anak itu disentuh oleh Parman, tangannya mulai bergerak-gerak dan akhirnya tersadar.
Parman bersyukur dia tidak jadi melakukan pesugihan. Akhirnya anaknya selamat. Semoga ada hikmah di balik cerita Parman. Wallahu a'lam.